没想到南明学府竟然有人能躲。果然是你，怎么？啊、你克火，忍住吧。昆土之盾剑制，云剑式，雕成小技。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Spirit Sword Super Dragon. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Nan Kong Huayan yang terus merayu Chuyun agar membantunya mewafatkan Junji. Sampai-sampai dia bersedia untuk memberikan segalanya kepada MC kita Chuyun. Pada akhirnya Chuyun menyanggupi permintaan Nan Kong Huayan dan dia menjadi pelayan Chuyun seumur hidupnya. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah, tanpa banyak omong lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, Bai Bing yang tidak jauh dari tempat Chuyun dan Huayan, dia nampak sangat bangga karena Chuyun tidak tergoda oleh rayuan Nan Kong Huayan. Beberapa saat kemudian, Bai Bing bertemu dengan Nan Kong Huayan. Dia kemudian berkata bahwa mereka semua harus bergabung untuk menguasai Akademi Nanming. Jika Nan Kong Huayan bersedia membantu mereka, maka mereka juga akan membantu Nan Kong Huayan untuk menjadikannya pemimpin keluarga Nan Kong berikutnya. Dan setelah itu mereka semua juga harus menaklukkan negara bagian selatan dan semuanya akan menjadi milik Chuyun. Nan Kong Huayan kemudian bertanya kenapa Bai Bing ikut mengatur ini semua, apakah kau memiliki hubungan dengannya? Bai Bing kemudian berkata bahwa Chuyun adalah tuannya. Dan dia akan tetap bersama mengikuti Chuyun kemanapun perginya. Bai Bing berkata kepada Huayan jangan sampai berani-berani Huayan mengkhianati janji yang telah diucapkan kepada MC kita Chuyun. Janji Nan Kong Huayan adalah akan selamanya turut kepada Chuyun karena sekarang dia telah menjadi pelayannya. Nan Kong Huayan kemudian menegaskan bahwa dia tidak akan mengkhianati Chuyun. Namun di dalam pikirannya setelah pertarungan antara Chuyun melawan Nan Kong Junji nasibnya akan dipertaruhkan. Selain itu, nasib negara bagian selatan juga dipertaruhkan akibat pertarungan tersebut. Nan Kong Huayan berharap semoga saja kemenangan akan didapatkan oleh Chuyun. Karena dengan begitu, maka dia tidak akan menjadi target kemarahan Nan Kong Huayan. Singkat cerita, pada saat ini Chuyun kembali memasuki lagi pagoda Dewa Api Bumi. Dia berdiri di atas batu di tengah-tengah lahari yang menyala-nyala dan sangat mengerikan. Tidak lama setelah itu, seorang praktisi muncul dan langsung menyerang kepada MC kita Chuyun. Dengan kecepatannya dia menyerang kepada Chuyun, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Chuyun menggunakan satu tebasan pedang energi spiritual. Setelah kalah, jiwa praktisi tersebut kembali menghilang lagi. Setelah mengalahkan satu praktisi, tiba-tiba muncul lagi praktisi lainnya. Praktisi tersebut kembali menyerang lagi, tapi dengan mudah dapat dikalahkan oleh MC kita Chuyun. Tujuannya sekarang memasuki pagoda Dewa Api adalah untuk menantang musuh bebuyutannya yaitu Nan Kong Junji. Chuyun memperkirakan sepertinya sekarang Nan Kong Junji jauh lebih hebat dari yang dia bayangkan. Karena Nan Kong Junji adalah orang jenius pertama yang berhasil mengumpulkan 100.000 poin di dalam pagoda Dewa Api. Beberapa saat kemudian muncullah seorang praktisi lainnya lagi yang akan menantang Chuyun untuk baku hantam. Praktisi tersebut berkata bahwa dia tidak menyangka ternyata di Akademi Nanming saat ini ada orang kuat selain dirinya. Chuyun berkata sepertinya praktisi yang ada di hadapannya sekarang bukanlah berasal dari Akademi Nanming. Praktisi tersebut mengiyakan perkataan dari Chuyun bahwa memang dia bukan berasal dari Akademi Nanming. Dia memasuki pagoda Dewa Api hanya untuk melihat seberapa banyak murid berbakat yang ada di Akademi Nanming ini. Namun dia sangat kecewa karena banyak sekali murid Akademi Nanming yang menurutnya sangat tidak berbakat.
karena dia dengan mudah dapat mengalahkannya. Namun sekarang si praktisi berharap agar Chuyun mampu menghadapinya lebih lama lagi. Waduh geng, praktisi tersebut menganggap sepele kepada MC kita Chuyun. Praktisi tersebut kemudian mengeluarkan kembali energi panahnya yang langsung beradu kekuatan dengan energi tebasan pedang dari Chuyun. Namun ternyata Chuyun mampu menghindari serangan tersebut dengan mudah. Melihat kejadian tersebut, si praktisi langsung melancarkan banyak sekali serangan energi panahnya namun lagi-lagi berhasil dihindari dengan mudah oleh Chuyun. Si praktisi nampak sangat kesal karena serangannya lagi dan lagi tidak berhasil. Sementara itu Chuyun nampak tenang-tenang saja dan tidak takut sedikitpun kepada si praktisi. Beberapa saat kemudian si praktisi mengeluarkan teknik andalannya yaitu panah naga air. Tiba-tiba energi naga melesat dan langsung menyerang kepada Chuyun. Namun serangan tersebut berhasil diblokir oleh kekuatan burung api nirpana dari Chuyun. Si praktisi nampak sangat melotot karena Chuyun memiliki api nirpana paling misterius dalam legenda. Pada akhirnya Chuyun kembali mengalahkan si praktisi tersebut dengan sangat mudah. Beberapa saat kemudian suara Baibing terdengar bahwa Nankong Junji sedang menuju ke tempat Chuyun. Tidak lama setelah itu energi merah muncul di hadapan Chuyun dan langsung berubah menjadi Nankong Junji. Junji kemudian berkata apakah Chuyun sekarang ingin membalaskan dendamnya kepada dirinya. Chuyun yang mendengar ejekan tersebut dia berkata bahwa kekuatan Nankong Junji saat ini tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Nankong Junji yang mendengar itu dia mengakui bahwa kekuatan pedang Chuyun saat ini lumayan hebat. Namun Chuyun tidak perlu sombong di hadapannya karena dia belum mampu untuk mengalahkan Nankong Junji. Junji kembali berkata lagi bahwa 3 tahun yang lalu dia bersama teman-temannya yang merupakan 5 murid terbaik berusaha untuk memindahkan 100.000 pengrajin surgawi dari Pulau Tiangkong. Selain itu Junji juga mengambil panah iblis dari tangan Chuyun. Dan setelah itu pangkat yang dimiliki Chuyun akhirnya dicopot dan menjadi orang biasa lagi. Dan juga diusir dari Akademi Jiuksu. Mendengar perkataan demikian, Chuyun tidak ingin lebih lama-lama lagi berbicara omong kosong dengan Junji. Dia pun kemudian melayang ke udara dan mengekstrak kekuatannya. Sebuah energi spiritual melesat namun dengan mudah berhasil diblokir oleh kekuatan tameng dari Nankong Junji. Setelah memblokir serangan dari Chuyun, Nankong Junji nampak sangat pede bahwa Chuyun tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah itu Nankong Junji melemparkan kekuatannya lagi sehingga membuat Chuyun terpental alias mundur ke belakang. Chuyun sedikit terkejut karena ternyata Nankong Junji sekarang telah menguasai api 5 elemen. Nankong Junji berkata bahwa sebentar lagi dia akan merebut gelar pemimpin militer dari Chuyun. Chuyun sekarang berpikir sepertinya pantas saja selama ini Sui Liu membenci dirinya. Itu karena sepertinya Junji dan kawan-kawannya telah membuat rumor untuk menjelek-jelekan Chuyun. Chuyun kemudian berkata bahwa dia berjanji saat ini akan mengalahkan Nankong Junji. Setelah itu Chuyun mengekstrak kekuatan pedangnya dan langsung menyerang kepada Nankong Junji. Akibat serangan tersebut membuat Nankong Junji harus terlempar dan terkapar di atas batu yang ada di sana. Chuyun kemudian menodongkan pedangnya kepada Nankong Junji. Namun ternyata geng Junji malah menantang Chuyun untuk mewafatkannya. Ketika Chuyun akan menusukkan pedangnya, tiba-tiba gelembung energi merah menahan pedang Chuyun dan melindungi Nankong Junji. Bahkan membuat Chuyun harus terpental karena dia tidak menyangka dengan kemunculan gelembung energi yang melindungi Nankong Junji. Tidak lama setelah itu, Nankong Junji mengekstrak kekuatannya dan muncullah burung merak warna-warni di belakangnya. Namun ternyata Chuyun tidak takut sedikitpun dengan kekuatan Nankong Junji yang mengeluarkan burung merak warna-warninya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba energi api menggelegar di tempat tersebut karena Junji mengekstrak kekuatannya lagi. Sementara itu, di sisi lain Chuyun mengekstrak kekuatannya dan melemparkan pedang ke arah burung merak warna-warni Junji. Tapi dengan mudah serangan dari Chuyun dikalahkan oleh kekuatan burung Nankong Junji. Junji kemudian berkata bahwa kekuatan api 5 elemen tidak akan mampu untuk ditandingi oleh kekuatan dari Chuyun. Chuyun berpikir sepertinya dia harus mendekati Nankong Junji terlebih dahulu dan baru setelah itu dia harus melancarkan serangan untuk mengalahkan Junji.
Beberapa saat kemudian Chuyun menghilang dan sudah berada di samping Junji. Tanpa banyak mikir lagi, Chuyun langsung mengeluarkan energi kekuatan pedang anginnya dan mampu membuat Junji harus terpental lumayan jauh. Junji sangat terkejut karena ternyata sekarang Chuyun telah menguasai kekuatan ruang. Junji kemudian berdiri di atas burung miliknya. Setelah itu dia mengekstrak kekuatan api 5 elemen sehingga mereka semua berada di dalam gelembung energi buatan dari Junji. Chuyun sedikit terkejut karena sekarang situasinya menjadi tidak baik-baik saja. Sementara itu Junji nampak gembira karena sekarang Chuyun sudah berada di dalam jebakannya, yaitu gelembung energi besar yang mengelilingi mereka semua. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.